Cak, cak, cak. Apa khabar semua? Anda bersama saya Muaz Zabir malam ini dalam M-Buzz. Ha, hari ini kita ada cerita pasal Bob dan Sentuhan Band. Katanya mereka ni nak adakan konsert tersendiri selepas 12 tahun menyanyi daripada basket sejalanan. Sekarang, ya Allah, rezeki dah ada konsert sendiri. Ha? Nak tahu apa cerita? Kalau korang nak tahu apa cerita, jom kita dengar daripada band itu sendiri. Let's go, gang. Kami mempersembahkan konsert berskala besar ini pada 18 November ini. Satu kelainan yang kita akan bawa untuk pendengar-pendengar dan peminat-peminat kami. Kelainan tu adalah kalau kita tengok di busking, kita banyak benda yang tak serius, banyak benda yang spontan. Bila berkaitan dengan konsert ini, kita akan mempersembahkan diri band Sentuhan tu sebenar. Apa yang mereka ciptakan, apa yang mereka karyakan selama ini, buat akan persembahkan malam tersebut lagu-lagu yang masyarakat Malaysia tak pernah dengar. Kita nak dengar sikitlah daripada Rizal, penampilan di dalam konsert ni. Apa yang boleh dikongsikan bersama kita? Saya selaku orang yang dijemput oleh Bob, kita berkomunikasi tentang muzik lah, apa yang dia arrange, what he expect, I follow lah. Saya bersyukur sangat lah dijemput oleh Bob untuk bersama-sama menjayakan ulang tahun Sentuhan yang ke-12 ini. Kita nak tanya Am pula, kenapa memilih Rizal dan juga adik cinta untuk sama-sama perform di atas pentas ni? Setiap penyanyi tu dia ada kelainan masing-masing, dia ada identiti masing-masing. Untuk kali ni, kita memilih adik cinta sebab dia ada satu vokal yang strong. So, untuk ni, kita bagi dia satu ruang untuk expose lagi diri dia dalam kita punya konsert. Lepas tu macam Abang Rizal, kita sedia tahu dia memang penyanyi yang power daripada Singapura. Kita kolaborasi sama-sama untuk menjayakan kita punya konsert yang akan datang.